gas, 5 lagi, 5. Miracle Clara, let's go, Miracle Clara. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman adalah video di mana kita akan membuka 1000 fragment lebih plus lah ya. 1000 fragment plus teman-teman. Tapi mungkin bukan yang terbanyak yang pernah aku buka ya. Kalau kalian ingat videoku dulu awal-awal masih main Mobile Legends Adventure, aku pernah buka 2,5. Yang dimana waktu itu masih terbanyak buka. Tapi kalau kalian lihat di grup Facebook Mobile Legends Adventure mas, sekarang udah nggak ada rasanya lagi ya. By the way teman-teman, ini bisa kita claim dulu. Dan mungkin kalian ini saran juga kalau kalian yang belum milih ya. Mana. Entar dulu. Kita claim ini dulu buat ambil koin. Jangan lupa koin. Koinnya bos, jangan sampai lupa ya kan, bahaya. Oke. Terus kita ke mana tadi? Loh, event ya? Enggak, kertas, sebentar loading lagi, kertas. Nah, terus ini kalian pilih apa? Bang, ini pilih yang mana ya? Ada 350 fragment, kalian bisa dapat 7 hero. Worth it enggak? Boleh sih. Atau kalian bisa dapat 25 kali gacha. Worth it gak? Worth it sih. Atau kalian mau 20 kali Sacred Scroll bisa dapat Hero Order or Chaos ya kan? Atau kalian pilih skin. Tapi di sini teman-teman, ku akan pilih skin aja. Ya, ku akan pilih skin. Benar sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Skin elite, seenggaknya kalau aku nggak punya skin epic teman-teman, ku akan punya skin elite yang akan seenggaknya meningkatkan statusnya sih. Akusmia, jadi better menurutku ini ya. Tapi balik lagi ke keperluan kalian masing-masing. Tapi aku mau ambil ini aja. Let's go, Akusmia, let's go. Masuk please, kalau bisa fragment dapat Akusmia. Ini sih GG sih ya. Akusmia, let's go. Nggak sih Akusmia udah bintang 9. Masuk, cok. Skin. Nice, gunakan. Nah, ini aja sengaja warna hijau jadinya. Oke, kita langsung aja ke tas lagi, teman-teman. Dan ke fragment. Ada 1099, teman-teman, ya kan? Kita buka yang ini dulu, dah. Ada 25. Jebret. Laila, Bruno. Dan juga jauh heta kali satu dulu. Oke. Maaf. Nah, di sini 1000 itu bisa dapat berapa? 21. Kita akan mungkin satu dulu kali ya pembukaannya. Kalau ini dapat epic kayaknya bakal hoki nih. Kalau dapat elite mungkinan jangan deh, jadi gitu. Elite ataupun epic tetap hoki ya. Kita buka dengan yang pertama, let's go. Boom. No. Baru satu hoki. Enggak, hoki. Masih hoki, tenang aja, masih hoki ya. Jangan. Aduh, amit. Jangan, aduh, bahaya kalau ngomong memang ya. Oke, kita buka 5 dulu. Oke, kita siapkan. Siap, 5 pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita itu 1, 2, 3, 4. 4, damn. Aurora Max Awaken. Karina Max Awaken. Jadi clean sama Moskov doang. No. Duh, pancing lu Karimet. Oke, 5 lagi kita coba ya. Gas, 5 lagi. Miracle Clara, let's go. Miracle Clara. Clean lagi dan juga Kari udah Max Awaken. Aduh, it's okay lah. Enggak apa-apa lah. Aduh, wah gila. Buka ini apa sih? Oh, ini Orlika. Oke. Ini buka 69, buka 39 dulu. Oke, Eudora, Cyclops, Layla, Bruno, Jalhead, Alucard, Franco, Hilda, Rafaela, Tigreal, dan Kaja. Oke, ya, begitu-begitu aja lah. Dan kita buka 5 lagi, let's go nggak sih? Oke, ini kalau menegang. Dari tadi sih tepatnya kelihatan hoki sih ya, kita akan coba gas. Satu. ini bukan ku lama-lama, ini ku emang tegang teman-temannya. Ku pengen dapatnya bagus tapi ku takut kalau cepet-cepet malah burik ya. Udahlah gas aja lah. 1 2 3 4 dan 5. Alpha Chang Karin. Fuck, ini jelek banget. Karina udah Max Awaken. Alpha ku nggak pakai Chang boleh lah. Cyclops Kaja. 5 terakhir. Kita buka ginian dulu. 5 terakhir teman-teman. Abis itu kita fusionan.
5 terakhir. Apakah dapat tahu? Kita lihat item. Apa yang bisa kita buka? Apa yang bisa kita buka? Apa yang bisa kita buka? Ini buka aja nih daripada lupa. Ini I don't know. Wait, ini no, ini nanti dulu aja. Aduh, yang gak ribet gitu bisa dibuka. Ini ada 2 by the way ya. Oh, relay card ada 2, tunggu dulu. Mungkin kita bisa cek yang mana. 8 dan 8, 7, 7, 7, 7 Lolita. 4, 9. Kayaknya buat ini aja nanti ya. Buat ini aja. Oh, simpan dulu deh. Kalau buat yang tipis-tipis lagi ya. Oke. Fragment, udah, gas, 5 terakhir. Kita akan tutup teman-teman perbukaan fragment. Habis itu kita fusion gaming. Dan kita akan tutup dengan 5 terakhir. Dan kita akan mendapatkan, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, dan loh, what the heck. Kakak pencet. Let's go, boom. Lolita Lancelot Freyfang. Mana Argus Mia gua? Argus Mia tuh. No. Oke lah, gak apa-apa. Kita akan vision strike. Kita akan cek vision. Harusnya vision sih makin banyak nih. Oke. Kita lihat apa aja. Badang, Atlas, Alpha, Edith, Lancelot, Tamus, Clean, Hanabi, Chang'e, Freya, dan Karina. Wow, gila. Kita lihat upgrade awakennya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hero awaken kita upgrade teman-teman. 10 hero awaken. GG nih, kenapa yang dipencet dia. Oke, pertama Mecha Layla awaken 8 coy. Let's go. Akhirnya. Awaken 6 coy. Gak bisa ngitung gimana. Awaken 6 Argus Mia, awaken 10, let's go. Oh, gas, Argus Mia, aku pengen banget dia jadiin hero awaken sih. Ini soalnya hero yang worth it banget menurut gue. Tamus awaken ke 7. Gas, Tamus awaken ke 7, gas dong. Atlas awaken ke 7 juga, Atlas. Dikit lagi nambah max awaken kita semakin banyak. Badang awaken 6. Oke, Badang awaken 6. Ternyata Badang aku pikir tadinya udah max awaken, ternyata belum teman-teman ya. Badang awaken 6. Alpha juga awaken 6. Boleh. Walaupun aku nggak pakai Alpha. By the way, aku dapat skin Alpha ya di akun kedua ya. Chang'e ternyata belum max awaken ya. Oh iya, Chang'e emang belum ya. Enggak, Chang'e emang belum. Dapat lagi, let's go. Dan juga Aurora, boleh. Aurora bintang 5, awaken 5 maksudnya. Oke. Okay. Lancelot bintang 4. Oke, okay, Lancelot bintang 4. Oke, okay. Lancelot dia jadilah ya, jadilah. Oke, okay. Clean bintang 4. Dulu Clean ini hero tergigi di MLA, teman-teman ya. Pada masanya dulu ya. Sekarang udah banyak yang lebih gigi. Konfirmasi, let's go. Dan Hanabi bintang awaken keempat. Kok bintang awaken 4, let's go. Now I see it's true. Nice kalian. Edit loh, kok edit. Edit awaken ke 8, let's go. Wah. Edit awaken ke 8, teman-teman. Tunggu kita cek ini. Satu, no fish cepat, smart fish masih ada, smart fish, smart fish cepat masih ada ternyata. Oke. Okay. Kita ke tipe hero order. Nah ini ada Huang Jini awaken ke 8 juga. Jangan lupa cuy, ya kan. Masuk Huang Jini awaken 8. Nice banget. Chaos jangan-jangan ada. Oh nggak ada. Tipe dark ini cukup rancu ya. Berbahaya teman-teman. Lihat ya, Karina udah max awaken ini. Moskov juga udah ya. Udah awaken maksudnya ya. Udah nambah juga. Tadi dapat 1. Oke. Okay. Ini kayaknya hero-heronya yang udah, yang belum max awaken, yang belum awaken siapa ya di tipe ini ya? Tunggu dulu, tipe dark udah awaken semua kah? Awaken. Miracle Clara awaken, Moskov. Tinggal Miracle Clara, abis itu full tipe dark awaken semua, coy. Ku baru tahu. Wah, GG bisa komplit nih max hero awaken nih semua kecuali order yang chaos ya. Berat. Tipe light masih ada Guinevere. No.
Tipe light juga sama kayaknya ya, tipe light juga. Wah, nanti ku akan bikin ini kali ya. Wah, gila. Oke, okay, tunggu-tunggu. Ini tapi nggak di-share. Kita fokus ke upgrade-nya dulu aja kali ya. Kalau ini, aduh si Ruby kagak dapet ini bung Ruby gimana nih? Oke, okay, ini please gak ada tumbal ya, gak ada tumbal. Set. Oke, okay, no, satu. Export terpaksa kita export kita jadiin tumbal aja kali ya. Gimana? Export jadiin tumbal buat upgrade si edit teman-teman nih. Kalian lihat nih, masuk nggak sih? Masuk. Masuk Layla, nice. Terus Xbox nih, set. Jadi Xbox bintang 8 ya. Xbox pilih double awaken atau aduh, kok nggak tega teman-teman jadi tumbal. Ku penasaran kalau punya double Xbox gimana, soalnya cukup membantu ya. Oke, kayaknya nanti dulu ku masih belum bisa lepas. Ini kita pakai bintang 9 dulu aja. Kenapa? Gak apa-apa. Karena biar Tinted Mirage-nya makin mantep ya teman-teman ya. Kita bisa naikin lagi di Tinted Mirage-nya. Tipe elemental banyak banget tumbal ya. Oke, simpan dulu, tahan dulu. Ini jujur nih teman-teman ya, Beleric Bang itu kan bisa awaken Beleric-nya. Ini teman-teman gak bisa direset bintang 7. Minimal bintang 8 kalau mau reset. Di mana ini kalian lihat? Kurang satu lagi. Jadi jujur kalau ada Beleric aku bisa buka teman-teman ya. Tapi ya segitu dulu teman-teman video kali ini. 1000 fragment, 10 hero awaken kita upgrade. GG sih para video kali ini ya. Oke teman-teman, segitu untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Bagi kalian yang suka, jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng channel ini. Dan aku ucapkan terima kasih banget buat yang udah menonton sampai detik ini. Kalian sangat luar biasa. Mungkin di sini next video. Bye-bye.